Halo, assalamualaikum para sahabatku semua. Kali ini ada Samsung J2 Prime yang nyangkut FRP. Simak yuk videonya. Kita masuk dulu ke jaringan internet. Pakai data bisa, pakai WiFi juga bisa ya. Kita masukkan WiFi-nya dulu. Kita masuk dulu. Oke. Masalah HP Samsung J2 Prime yang habis di restart, ngunci akun Google. Di sini kita ketik tombol 3 kali ya, tombol home. Oke, lalu kita tunggu dulu sampai muncul. Lalu kita geser L, masuk teks. Oke. Kita simak ya. Kita di sini scroll ke atas, masuk ke panduan pengguna, batal dulu. Kita masuk ke internet. Kita ketik add room ya kawan-kawan, ketik add room. Kita oke. Lalu di sini ada pilihan kita download Android 6. Oke, download sama quick shot. Oke. Kalau sudah download, kita coba kita cek ya. Coba kita cek sudah selesai apa belum. Oke, sekarang kita install. Masih memasang. Oke, selesai. Install lagi. Oke, kita buka. Kita sekarang masuk ke akun. Kita pilih pengelola akun Google. Nah, ini. Kita siapkan akun yang aktif untuk masuk ya.
kita masukkan email dan sandi yang sudah kita sediakan. Oke, habis itu kita restart. Tunggu sebentar. Jangan lupakan kawan, like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai. Tunggu, sabar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kan kawan. Untuk cara reset FRP atau akun Google ya kayak gitu tadi. Kita tinggal berikutnya. Oke, handphone sudah bisa digunakan ya kawan. Sudah bisa masuk menu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.